الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardiswa Al-Jufi rahimahullahu ta'ala. Amin. Babun babu man khafata al-qira'ata fi zuhri wal 'asr. Ini bab orang yang mempelankan, tidak mengeraskan akan bacaan Al-Quran fi zuhri wal asri, pada salat zuhur dan asar. Ini dalil bahwasannya salat zuhur, salat asar bacanya pelan. Ya. Sallu kama ra'aitu muni usali, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Rasul pelan, kita pelan. Ya. Walaupun dulu keadaannya bahwasannya dipelankan, kenapa? Karena ya orang-orang kafir yang musuhin Islam ketika itu, mereka melek siang hari, mereka akan mengganggu kaum muslimin melakukan ibadah sholat. Sekalipun itu sudah tidak ada, tetap sholat zuhur, sholat asar pelan, tidak dikeraskan. Ya. Sama kalau kita ada lampu merah, sepi, lebaran kan sepi ya. Lebaran sepi enggak? Sepi. Ada lampu merah, ada. Lagi merah, berhenti jangan. Berhenti. Kalau kita jalan juga ada polisi di sana, teman-teman, tangkap enggak gini kita? Ya tetap. Ya. Jadi sholat zuhur, sholat asar pelan. Ada orang pernah keras bacanya. Sholat zuhur keras. Kita khususan aja, kelupaan mungkin ya. Nah, kalau kita kelupaan, ya bilang aja lupa. Jangan kita kelupaan, umpama kelupaan kita berdalil macam-macam. Jangan malu bilang lupa, saya lupa. Kadang kan begitu ya, kelepasan aja. Ada yang seperti itu. Kita lupa ya, bilang aja lupa, selesai. Walaupun nanti ya, nanti ada yang yang keras gitu ya. Tapi yang ya dipendapati oleh ulama-ulama kita ya, mazhab kita pelan. Juga mazhab yang lain. Wa milai qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Jarir anil A'mash an Umar bin Umayr an Abi Ma'mar. Dari Abi Ma'mar qultu, aku berkata li Khubabin, kepada Khubab, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asri, apakah beliau itu baca Quran di waktu sholat zuhur dan asar? Nah, itu pertanyaannya. Apakah beliau baca apa enggak ya? Enggak kedengeran. Qala na'am. Ia berkata, iya. Baca beliau. Qultu aqulna, kami berkata, min aina alimta, dari mana engkau tahu kalau Rasul itu baca? Kan pelan, di mana engkau tahu?
qala bittirabi liyatihi, dengan ya bergerak jenggotnya. Ini ya menandakan beliau pelan, menandakan beliau baca. Ya, jadi menandakan beliau bacanya pelan, menandakan beliau baca. Kalau enggak pelan, dalilnya bukan ini. Aku dengar, gitu ya. Dalilnya bukan ini, tapi aku dengar. Tapi dalilnya jenggotnya goyang. Berarti apa? Beliau bacanya pelan. Beliau bacanya pelan. Dalilnya jenggotnya. Jenggotnya goyang. Paham ya? Ya, jadi ini dalil bahwasannya ya Rasul, ini dalil Rasul bacanya pelan, beliau baca dan bacanya pelan. Dalilnya ini. Tapi kalau bacanya keras, beliau saya dengar beliau baca keras. Nah, berarti keras. Ikutin bagaimana Rasul sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan ketika kita baca, ya, ya, mesti telinga kita dengar. Ini syaratnya. Huruf yang kita baca, Fatihah, ya, baik rukun maupun sunnah. Ketika kita baca yang rukun, ya, kita baca yang rukun, Fatihah itu yang rukun kauli. Rukun kauli, Fatihah, tasyahud, ya. Ketika kita baca tuh Fatihah yang sir yang pelan dalam sholat pelan, yang pelan, syaratnya telinga kita dengar bacaan kita, ya. Hurufnya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengar. Enggak boleh enggak dengar. Ente enggak baca Quran. Ente enggak baca sembahyang dalam hati. Dalam hati enggak. Enggak sah. Mesti dengar, telinganya mesti dengar. Enggak boleh enggak? Enggak boleh enggak, mesti dengar. Kalau enggak dengar, enggak sah sholatnya. Enggak sah sholat. Enggak jelas, enggak bisa juga, harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kedengeran. Tapi jangan juga suara kita membuat was-was sebelah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah ada yang begitu ya. Kita gergetan sampai sembahyang ngedumel itu. Ya, jadi itu dikerikirakan ya, kerikirakan. Telinga kita dengar dan tidak mengganggu yang samping kiri kanan. Nah, ini ya, kita bacanya pelan tapi telinga kita wajib dengar. Jadi wajib dengar, enggak boleh enggak. Ini fikih yang atur berarti ya. Wajib dengar, enggak boleh enggak.
harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya harus jelas. Enggak boleh enggak jelas hurufnya. Ya. Mesti jelas. Wallahu a'lam bishawab.